Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Terang Nusantara dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat Terang pada kesempatan dalam video kali ini. Dan di kesempatan video kali ini, saya berada di kandang yang sudah tidak asing atau tidak familiar lagi, kandang si Juragan Wagon. Tapi sekarang sudah nggak Wagon lagi lho, isi sapinya lho. Katanya sudah nggak tertarik lagi sama sapi Wagon. Dan kebetulan ada sapi baru di kandang Mas Budi dari jenis Simmental. Pas aja kita lihat sapinya. Sekarang jadi joki. Mulai. Ternyata bisa dinaiki lho. Jalan nama. Mana kue? Biasanya mau antar. Masih kelo mana? Langsung aja kita review sapi-sapi yang ada di kandang Mas Budi. Nah, kebetulan ini ada sapi baru. Ini yang mirip. Mirip dengan Krishna, bagian apa postur tubuhnya mirip loh. Kita lihat dari belakang. Yang bawah virus lor. Virus apa ini? Virus belek sapi super. Ini kalau dilihat bekas ini ya Mas, kudis ya Mas. Bekas gatal, baru sembuh kayaknya. Sudah mulai sembuh Mas. Bulunya ini tidak ada bulunya. Padang mana lho? Rabi. Nah ini sapinya. Dari tubuhnya atau posturnya ini panjang. Dan bagian punggungnya sangat lebar sekali. Kayak Krishna. Ini bobot berapa mas? Hampir 600an? 58. 58, dengan harga masuk? 28 lebih. 28 lebih. Ini sekarang beli sapi jenis Mas Budi sudah nggak pegon lagi. Nggak loh, ini emang sengaja buat eksperimen. Jadi kalau teman-teman yang kayak modalnya kurang, maaf lah ya nggak. Kalau modalnya kan kurang, itu biar bisa tahu nanti prospeknya cari sapi super sama sapi pegon-pegon biasa nanti untung-untung yang mana gitu. Biar saya coba di kandang biar bisa dibuat masukan buat teman-teman besok kalau sudah ada background-backgroundnya juga. Kebetulan belum dapat background. Dan ini juga kalau saya sendiri misi sapi itu tergantung segmen pemasarannya. Biasanya kan seperti ini pasaran daging agak lesu untuk karkas, harganya agak rendah. Jadi di kandang kami saya fokuskan untuk sapi yang jangka panjang dan untuk penjualan kurbanan. Tapi memang di kandang-kandang biasa itu memang kebanyakan sapinya ya kelangenan sih untuk hobi tapi juga yang menguntungkan maksudnya. Ini sekedar kemarin hobi. Juga beli ini tuh soalnya waktu lebaran kemarin itu banyak yang nyari minta dicariin sapi yang bobot 800 sampai 1 ton yang dari kandang sendiri, jadi ya untuk memenuhi permintaan tahun depan rencananya itu ya disiapkan sapi-sapi ini. Ya ini karena ada azan, kita jeda dulu, nanti dilanjut untuk review sapi baru di kandang Mas Budi. Ya, sekarang kita lanjut karena azannya sudah berhenti, karena kita review sapinya. Ini sapi Simmental. Ini warnanya aslinya merah tua ini nantinya. Ini sedikit agak pudar karena memang bekas gatal dan bulu-bulunya baru tumbuh. Ini aslinya dulu parah ini. Parah kemarin mas, nyampe sini loh. Cuma kelihatan putih gitu kemarin. Ini rontok semua. Ini malah sampai kayak pecah-pecah kemarin. Tapi sudah. Ini belinya Pak yang di kandang lawas itu berarti perawatan berapa minggu Pak di kandang lawas sebelumnya? Sekitar 3 mingguan Mas. 3 minggu. 2 minggu, 3 minggu. 3 mingguan. Ini baru dirawat 3 minggu kemudian dibeli oleh Mas Budi. Dan sekarang di sini udah berapa hari Mas? Baru 3 hari. Baru 3 hari loh. Baru 3 hari dan seperti ini sapinya.
menurut saya ini posturnya sudah istimewa sekali. Ini the next Krishna ya. Belum boleh ya mas? Belum, tapi sudah regang, mulai regang. Ini kita lihat kaki-kakinya juga istimewa. Tidak terlalu besar dan tidak kecil. Ini sedingan atau istilahnya sedang. Masuk bagian kaki kering apa basah sebenarnya mas? Kering. Kering ya mas ya. Ini kakinya kering dan kaki kuat, kokoh loh. Kalau Chris, kalau Jayatama kak masuk kaki basah ya mas ya? Ini sebetulnya nggak basah mas, cuman memang pertulangannya yang besar. Ini tulangnya besar sekali untuk Jayatama ini. Baru kuat mas Jayatama? Baru kuat satu mas. Satu biji. Suka kalau digosok-gosok ini. Masih kendor. Ini dulu padahal kencang banget ya mas ya. Karena ampas tahu jadi kendor loh. Itu kita lihat ini sapi di sebelah sapi. Untuk namanya sudah ada namanya apa belum mas? Belum nama. Rencana mau dikasih nama siapa? Masih cari inspirasi. Masih. Barangkali ada yang berminat langsung komen aja. Langsung komen aja untuk namanya nanti bisa dibaca oleh mas Rudi. Ya. Ini sapi limusin sebelah sini. Ini pantatnya lebar, lebar kalau pantatnya, tapi kurang tinggi. Bagian depannya agak gini ya mas, tidak setinggi yang bagian belakang sana. Ini malah kakinya kaki basah ini. Limusin biasanya kakinya kering kecil, ini mungkin ada sedikit darah-darah di mentalnya. Iya, kemungkinan. Ini kita lihat bagian muka juga ada belang putih, sedikit bercak putih. Kakinya malah besar sekali seperti di mental. Ini sudah berapa bulan mas kadar? Ini sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Harga masuk? 24,5. Dan ini di samping sini. Ini sapi yang paling besar sekarang di kandang mas Budi. Cuma tingginya masih tinggian sudah pertama. Ini murah ini tingginya. Harga berapa mas? Rp22.500 sudah di kandang 3 bulanan. 3 bulan dan sekarang mungkin 28 sudah laku. Ini sekitar 20, mendekati 700 mas. Mendekati 700. Cuman untuk karkas kayaknya kurang bagus ya mas? Iya, perutnya besar dan kulitnya juga agak tebal. Kulitnya lumayan tebal, tapi menurutku ya sedingan lah kulitnya. Tapi tebal yang pegon kemarin. Ini dipotong. Oh ya, yang kemarin itu yang harga berapa? Rp27.500 baru 1 bulan di kandang sudah keluar. Sudah keluar, soalnya dengan perhitungan kaki-kakinya itu udah mulai kerasa. Jadi emang sebenarnya itu udah langsung saya antrikan potong, tapi karena ya sepi kayak gini biasanya itu 1 hari 2 hari kan langsung berangkat biasanya. Ini nyampe mau sampai 1 bulan baru bisa berangkat. Untuk karkasan sendiri ini sekarang seperti sahabat tenag. Biasanya kalau kita titip potong itu langsung kita telepon yang dititip langsung biasanya besoknya bisa diambil. Tapi sekarang harus ngantri sampai 1 bulan karena pemotongan sapi besarnya agak kurang. Jadi untuk 1 minggu biasanya jatah 1 kali untuk 1 ekor sapi, tapi di atas bobot 600-an. Sekarang mintanya potongan yang kecil-kecil di bawah bobot 500-an. Alhamdulillah masih dapat hasil sedikit kemarin. Ya lumayan mas, 3 juta bulan itu lumayan, gak sedikit. Nah ini kita lihat masker kandang ini dari lama. Kita lihat ini istimewa sekali. Biasanya langsung saya lompati itu diam mas, kalau gak ada orang. Ini agak agresif aja orang baru. Tarik dulu kok ya. Ini tingginya mungkin sepataran dengan si Senopati sekarang. Belinya bareng Senopati ya mas? Bareng. Bawa pulangnya juga bareng, gak dari bareng. Cuma selisih harga. Senopati berapa mas? 26. Selisih 1,5. Bobotnya berapa? Dulu ini bobot masuk 480. 480 mungkin sebenarnya kurang bener itu dulu. Mungkin juga. Tapi emang badannya kurus waktu datang, kayak enggak kayak waktu kita survei di petaninya mas. Iya, waktu itu kita survei itu malam hari loh, dan prediksi kami berdua itu sama 550 atau 550-an, tapi ternyata di kandang sampai kandang itu 470 kalau 80 kan? 480 eh, 70 74 474 kalau enggak
4. Jadi melesetnya terlalu jauh, tidak tahu itu karena malam hari atau memang karena pakannya yang kurang bagus. Jadi sapinya terlihat besar tapi tidak ada bobotnya. Kongkol telos soalnya kan. Kalau orang sentra, terlalu sentra. Jadi untuk teman-teman kalau pengen pakan murah, biarpun murah itu mesti berimbang teman-teman. Jadi itu untuk pertumbuhannya biar nggak kalah jauh lah. Cuma biasanya kita lihat besar, cuman nggak bobot ya mas ya. Kalau pakannya kurang bagus itu. Seperti kayak sapi dipremix sama nggak dipremix itu. Kalau dari postur biasanya sama, tapi kalau sapi yang pakai premix itu biasanya lebih bobot. Soalnya untuk lemak-lemak itu kan sudah terbakar. Langsung proses daging langsung ya mas ya. Lebih tipis buat lemaknya. Jadi beda antara sapi yang memakai premix dengan sapi yang tidak memakai premix. Dan ini kita lihat di sebelah sini, kandang sapi ini baru saja direnovasi sahabat tenang. Seperti ini sekarang dikasih palangan semua, palangan besi bagian atasnya. Sebenarnya itu yang utama itu lantainya mas dulu, karena kan belakang ambles, sering kepleset. Dan sekarang direnovasi dijadikan miring bagian depan ya mas. Jadi larinya air kencing itu ke depan sini, ke depan jadi nggak campur dengan kotoran nanti. Kotorannya kering terus. Ya pun cuma selisih 5 cm ini sudah lari kencing nggak mas? Jadi kemarin renovasi habis berapa mas? Kurang lebih 5 juta mas, sama itu apa namanya biaya orang buat kerja. Orang kerjanya satu, yang lain itu anak dibantu mertua sama anak kandang, sama ada teman grup juga yang bantu. Dan ini kita lihat kandangnya masih kosong, jadi bisa dipakai kotbar ini lor. Bisa main voli juga bisa di sini. Bisa. Main futsal bisa ini. Ini rencana mau diisi lagi kapan mas? Mau langsung ini masih cari-cari terus. Tapi kemarin waktu di pasar itu lihat sapinya itu kakinya itu enggak kondisinya kurang bagus. Ya. Soalnya kan untuk kondisi sekarang itu saya mikirnya itu mesti pelihara jangka panjang. Soalnya takutnya saya beli tahu-taunya ada resiko kaki. Nanti ya, soalnya mau titip jagal itu sekarang lama. Biasanya kalau udah sapi besar kendala di kaki itu susutnya cepat. Jadi ini untuk pandemi dari corona ini sendiri imbasnya sangat luar biasa. Biasanya penjualan daging itu tidak ada masalah untuk sapi besar maupun kecil. Sekali kita telepon bagian yang biasa kita titipin langsung diangkat. Sekarang kita telepon untuk yang biasa dititipi nunggu. Terutama untuk sapi besar itu sampai 1 bulan biasanya baru dipotong. Antri kalau sapi besar susah. Sekarang potongnya kecil-kecil malah. Karena untuk apa sendiri konsumsi daging itu menurun drastis karena di lebih 50% mas turunnya kalau dari pengakuan. Ini kan dikarenakan ini mas jarang apa istilahnya orang hajatan aja. Itu sepi nggak ada orang hajatan agak sepi jadi yang biasa konsumsi daging banyak itu orang hajatan jadi orang hajatan sepi dagingnya berkurang untuk konsumsinya. Kita lihat masih ada berapa slot mas ini yang kosong? Ini sebenarnya sampai sana 20 mas. 20? Bisa 20 ekor. Tapi kan ini satu sapi saya pegangin satu-satu biar orang masih kosong biar. Jadi ini mas, ini kan sudah ada 4 ekor. Yang nanti mau diisi berapa ekor? Sekitar 10-an lah. Ini kita lihat si Jayatama ini sudah 3 bulan setengah, hampir 4 bulan di sini. Ini seingat saya sama, maksudnya dengan si Senopati. Dan hampir sama dengan lahiran anak saya tanggal masuknya selisih 1 hari. Yang paling saya suka dari si Jaya Sama ini adalah bagian kaki-kakinya dan teracaknya luar biasa. Teracaknya seperti di selamat dulu lho. Bagian kakinya juga besar-besar. Ini sapi baru dari Mas Budi yang lumayan panjang, ini Pak. Jadi ini nanti tolong lahir beton, seperti si Krishna. Tradisi saya jadinya sapinya nanti seperti si Krishna, kalau perawatannya bagus. Ini saya dulu juga pernah punya sapi seperti ini, persis bagian kepala dan posturnya. Namun belum, waktu itu mungkin saya belum punya akun YouTube, jadi mungkin ada videonya atau tidak, saya lupa. Ini ternyata di sapi bagian sini ini ada abses. Mungkin mas bujinya belum lihat atau belum tahu. Ini
luka ini. Kalau dibiarkan nanti berpotensi menjadi bengkak dan bernanah. Dan ini kebetulan Mas Budi ada di seberang kandang untuk mengambil rumput gajah karena kebetulan saya kurang untuk rumput gajah ini. Nanti diambilkan di kandang sebelah kandang Mas Budi. Kita lihat Mas Budi. Yang ngarep loh. Dan ini stok hijauannya. Ini untuk satu hari, satu ikat. Dan ini adalah pakan yang sudah dicampur ada konsentrat, kulit kopi, dan juga bekatul. Sudah dicampur menjadi satu. Nanti baru diaplikasikan dengan tomburan berupa ampas tahu ini. Dan ini adalah bidang stok pakan Mas Budi untuk sapi-sapinya. Nah, itu orangnya sudah ngarit. Dan aritnya dilempar, dibuang, Lur. Rodok dhuwur sih, ora apa-apa, Mas. Timbang dawu-dawu. Kok coper ae kok. Oh. Wis gede ngono kok anu ah, anu ae, ketok ae. Ora duwe, Mas. Ora. Mbok ta atas le. Mbok. Coper ku ora roso kok. Ora tegas ngene. Oh, atas, atas guys. Ya pedas ya sisi. Woi, layu lor. Kita lihat seperti seperti dagelan lor aritnya lor. Arit itu udah tau kagu ini lor. Mas, kena tak ulur ini mas. Ini ya kena gue sulam sing wis elek-elek lho. Ini adalah stok atau lahan hijauan di samping kandang Mas Budi. Mohon maaf nanti jika suaranya agak sedikit kurang jelas karena di sini anginnya sangat kencang sekali. Nah, ini Mas Budi kita ospek untuk ngarit. Ini kita lihat ini bagian depan dari kandang Mas Budi. Ini adalah rumah, bukan rumah yang dihuni tapi rumah untuk kandang. Ini tetes sahabat ternak untuk campuran dari bahan pakan sapi yang fungsinya untuk palabilitas, untuk biar sapinya lebih dokoh makannya. Ini Mas Budi belinya sekali besar seperti ini. Ini kapasitas 200 liter mungkin satu blung biru ini. Dan itu kita lihat orangnya masih ngarit. Dan ini Mas Budi ngaritnya sudah selesai. Kita lihat ada beberapa uyun. Iki mburi ngisor jati iki jane tanduri dak apa ya, Mas? Langkung. Dak anggere tep kae piro ngono setahun. Ya, dan cukup sekian untuk video kali ini di kandang Mas Budi sahabat ternak. Ini sudah selesai ngarit dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kunjungi juga untuk channel Mas Budi, Budi Tukang Nimpal dan Ngarit, untuk melihat perkembangan video-video di kandang LUV atau kandang LUV. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.